Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. Salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Oke, gimana nih kabarnya buat teman-teman dimanapun berada? Semoga selalu sehat nih dan dilimpahkan untuk rezekinya. Kembali lagi dengan channel yang upload video di Bali setiap hari. Dan kali ini kita berada di kawasan Canggu, Bali. Nah, kita akan melihat suasana di Canggu, Bali yang terbaru, biar teman-teman juga tahu nih untuk suasana di Canggu, Bali saat ini. Kita awali dari sini. Ini adalah jalan Pantai Batu Mejan nih teman-teman ya. Jadi di sini tuh banyak apa ya, pertokoan, kafe-kafe, dan juga di sini banyak yang menjual aneka aksesoris dan sebagainya, teman-teman. Bahkan di sini tuh ramai terus ya. Bisa dibilang kawasan favorit wisatawan mancanegara dan wisatawan domestik nih, teman-teman. Jadi sekarang ini kita masih berada di kawasan Canggu, Bali, lebih tepatnya di Jalan Pantai Batu Mejan, dan ini juga merupakan salah satu jalan menuju ke pantai ini, teman-teman. Pantai Batu Mejan atau yang sering juga disebut Eco Beach Canggu, Bali nih, teman-teman. Nah, untuk Pantai Batu Mejan atau Eco Beach Canggu, Bali nanti akan saya buatkan videonya. Kali ini kita jalan-jalan di sekitaran sini dulu. Nah, ini turisnya habis surfing nih, teman-teman. Karena memang di Pantai Batu Mejan ini juga menjadi salah satu tempat favorit untuk bermain surfing. Banyak juga sih yang surfing di Pantai Batu Bolong, di Pantai Brawo nih teman-teman ya. Karena di Canggu ini apa ya, pantai-pantainya itu asik-asik semua buat bermain surfing bagi beberapa pecinta surfing tentunya. Oke, kita lanjut di Jalan Pantai Batu Mejan. Jadi seperti inilah teman-teman ya, untuk lalu lintasnya cukup ramai juga. Dan toko-toko ataupun yang menjual aneka aksesoris juga banyak pembelinya atau pengunjungnya ya. Turis-turis mancanegara juga ramai di sini, teman-teman. Ya tentunya kita berdoa yang terbaiklah agar di Bali terus ramai wisatawan. Sekarang pun ini sudah mulai banyak ya, teman-teman ya. Bisa dibilang sudah banyak sih untuk wisatawan, termasuk wisatawan dari Cina, Korea, Jepang, termasuk dari Australia ataupun Eropa dan India juga banyak nih, teman-teman, yang berlibur ke Pulau Bali. Siapa nih yang nonton video ini baru datang di Bali, saya ucapkan selamat datang. Buat teman-teman yang datang ke Bali buat liburan, saya ucapkan selamat datang, selamat liburan. Semoga liburannya menyenangkan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini sebelah kiri banyak juga ojek online ya, teman-teman. Buat teman-teman yang kemarin nanya untuk ojek online apakah 24 jam ya, jawabannya kalau teman-teman 24 jam itu tetap ada, teman-teman ya. Misalkan mau pesen walaupun jam 3 ataupun jam 4 dini hari itu tetap ada, teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan teman-teman nggak ada jemputan, bisa juga pesan ojek online 24 jam selalu ada, teman-teman. Dan untuk di sini sendiri itu juga banyak ini ya, tempat-tempat untuk sewa motor. Nah, buat yang sering nanyain sewa motor banyak sekali nih, seperti di sebelah kiri ini, teman-teman ya. Dan di sini tuh asiknya banyak terus-terus jalan kaki, karena memang kafe atau restoran yang ada di sini tuh deket-deket nih, teman-teman, jaraknya. Jadi asik ya. Oke, di sini kita belok ke kiri. Kalau ke kanan, teman-teman bisa ke Pantai Batu Bolong. Nah, jadi Pantai Batu Bolong dan Pantai Batu Mejan ini memiliki satu garis pantai yang sama, teman-teman. Oke, kita sambil pelan-pelan. Tentunya tonton juga nih video-video yang lainnya ya, karena di bawah-bawah video ini banyak sekali video-video terbaru di Bali, teman-teman. Nah, ini juga ramai nih restorannya di sebelah kanan nih. Jadi jam-jam segini memang bisa dibilang juga jam-jam ramai, teman-teman ya, untuk lalu lintasnya. Banyak yang mau ke pantai atau baru pulang dari pantai tentunya, teman-teman. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya, dibantu dulu nih klik tombol like-nya biar makin semangat dan makin joss lagi, teman-teman. Oke, kita sambil pelan-pelan. Dan nanti kita juga akan melewati shortcut Canggu nih, teman-teman, yang sudah lama juga nggak lewat di shortcut Canggu nih. Biar teman-teman juga tahu, siapa tahu ada yang penasaran untuk shortcut Canggu yang terbaru saat ini. Oke, nah ini di sini terlihat ya banyak turis-turis sedang jalan-jalan ya. Asik sekali, teman-teman. Jadi di Canggu pun itu juga semakin malam semakin ramai. Nah, ini kafe-kafenya juga ramai itu di sebelah kiri ya, teman-teman.
Oke, di sini kalau ke kanan teman-teman juga bisa ke Pantai Batu Bolong. Jadi untuk jalan menuju ke Pantai Batu Bolong juga banyak nih teman-teman. Oke, di sini kita akan belok ke kanan. Kita masuk ke Jalan Nelayan ya teman-teman. Kita pelan-pelan. Sampai di sini jangan lupa diklik dulu nih untuk tombol like-nya biar makin semangat nih teman-teman. Jika ada requestan di tempat-tempat yang ingin diketahui, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, sebentar. Kita pelan-pelan. Ini cukup ramai nih di pertigaan sini, teman-teman. Oke, kita gas. Jadi, kafe-kafe pun di sini tuh apa ya? Bisa dibilang asik, teman-teman, untuk berfoto-foto juga dan nongkrong-nongkrong santai lah. Kita sekarang berada di Jalan Nelayan dan nanti kita akan masuk ke shortcut Canggu nih, teman-teman. Sampai di sini, jika video ini bermanfaat, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya nih, teman-teman. Karena setiap hari saya akan mengajak untuk jalan-jalan virtual biar nggak ketinggalan untuk informasi suasana di Bali setiap hari. Oke, di sini kita akan belok ke kiri ya. Oke, kita pelan-pelan dulu. Kalau lurus terus juga bisa nih teman-teman. Oke, kita belok ke kiri dan sekarang kita akan memasuki shortcut Canggu. Di sini masih ada persawahan nih sebelah kiri kita nih teman-teman. Kalau sebelah kanan sudah banyak bangunan ya atau restoran nih teman-teman nih ada di depan kita nih. Jadi untuk mobil, nah kalau untuk mobil tuh lewat dari arah kita boleh teman-teman, tapi kalau dari arah depan itu mobil tidak boleh. Jadi kalau dari arah kita roda 4 masih bisa lewat sini teman-teman. Kalau dulu banget ya itu masih bisa ya mobil berpapasan, makanya dulu ada sering mobil yang jatuh ke persawahan ya teman-teman dulu itu. Sekarang sudah nggak boleh, sekarang yang dari arah kita saja boleh, yang dari arah depan tidak boleh. Oke, di depan sini kita akan belok ke kanan. Nah di sini kafe-kafenya juga ramai teman-teman ya. Nah ini bulenya nih asik nih, asik. Nah itu teman-teman, kita belok ke kanan. Biasanya sih ramai ya jam-jam segini, apalagi menjelang sunset nih teman-teman. Ini mungkin semuanya sudah di pantai ya. Biasanya itu kalau menjelang sunset di shortcut Canggu itu ramai sekali, terkadang juga macet nih teman-teman. Jadi seperti inilah untuk suasana di shortcut Canggu yang terbaru. Mungkin teman-teman ada cerita yang ingin disampaikan juga, silahkan tulis di kolom komentar nih teman-teman, atau masukan silahkan juga tulis di kolom komentar. Tentunya sudah banyak yang tahu ya kalau di sini dulu tuh masih persawahan dan sekarang sudah banyak pertokoan seperti yang teman-teman lihat saat ini. Di sebelah kiri juga sedang ada pembangunan. Oke, kita lanjut. Jadi mentok nanti nih ketemu perempatan kecil teman-teman. Kalau ke kiri itu bisa ke Canggu Permai, tapi kita sepertinya ke kanan ya nanti di depan itu di perempatan kecil. Nah ini sebelah kiri nih pertokoannya sudah mulai jadi teman-teman ya, sudah ada beberapa yang sewa. Oke, kita masih lanjut. Nah ini ada warung juga ya di sini. Kita pelan-pelan di perempatan depan ini teman-teman ya. Nah ini perempatannya, kalau ke kiri teman-teman bisa menuju ke Canggu Permai. Kita ke kanan. Dan sekarang kita berada di Jalan Raya Semat nih teman-teman, Tibu Beneng. Nah, jadi sekarang kita berada di Jalan Raya Semat Tibu Beneng. Dan kalau mau ke Pantai Berawe, teman-teman bisa mentok ikutin jalan ini. Nanti ketemu dengan Atlas Beach Club dan juga akan ketemu Fin Beach Club dan bisa parkir di sana untuk ke Pantai Berawe. Oke, sambil pelan-pelan kita lanjut ya untuk melihat situasi dan suasana di Bali saat ini. Thank you.
seperti yang teman-teman lihat untuk di Jalan Raya Semat Tibu Beneng ini cukup ramai juga untuk lalu lintasnya. Dan di sini banyak sekali kita temui atau jumpai kafe-kafe dan restoran yang asik-asik buat nongkrong tentunya teman-teman. Ya, kesimpulannya selalu ramai untuk di Bali, setiap harinya semakin ramai nih teman-teman. Oke, kita sambil pelan-pelan ya menikmati suasana menjelang petang untuk di Bali saat ini, yang kita awali tadi dari kawasan Canggu di Jalan Pantai Batu Mejan. Nah, di sini kita akan lurus, teman-teman. Ke kiri juga bisa, tapi kita akan lurus. Jadi lurus kita masuk ke Jalan Pantai Berawa ini, teman-teman. Sebentar, kita pelan-pelan di sini ya. Jadi ini perempatan. Kalau ke kanan bisa kembali ke shortcut Canggu ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman lurus saja mentok ketemulah dengan Pantai Berawa. Kalau misalkan teman-teman mau ke Pantai Berawa bisa lewat jalan ini. Dan di sini sedang ada upacara adat juga nih teman-teman ya di Jalan Pantai Berawa. Nah, sebelah kiri bisa teman-teman lihat. Jadi sekarang itu bisa dibilang masih nuansa Galungan dan Kuningan nih teman-teman. Dan sebentar lagi merayakan Hari Raya Kuningan. Nanti akan saya buatkan videonya buat teman-teman yang penasaran untuk suasana pas Hari Raya Kuningan di Bali. Kemarin juga sudah saya buatkan pas Hari Raya Galungan nih teman-teman. Nah, di sini sebelah kanan ini Atlas Beach Club nih teman-teman. Jadi Atlas Beach Club ini salah satu beach club di Bali yang besar juga dan selalu ramai sih di sini. Sudah saya buatkan beberapa videonya ada di bawah-bawah video ini, teman-teman. Di sini kita akan belok ke kiri. Kenapa? Kalau lurus kita akan mentok ketemu area parkir Pantai Berawa. Nah, sekarang kita belok ke kiri nih, teman-teman. Jadi kita melewati juga untuk area parkir Atlas nih. Nah, di sebelah kanan kita nih area parkir nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ke Atlas Beach Club bisa parkir di sini sebelah kanan. Oke, kita lanjut ya sambil pelan-pelan melihat suasana di Bali saat ini. Oke, kita lanjut semakin petang nih teman-teman. Sampai di sini yang belum klik tombol like-nya dibantu dulu nih, klik tombol like-nya biar makin jos dan makin semangat lagi. Jadi di sini lalu lintas cukup ramai dan macet nih teman-teman ya. Jadi kita harus sabar. Tentunya kalau teman-teman membawa mobil harus siapkan ekstra waktu atau spend waktunya nih. Harus ekstra sabar juga nih tentunya. Jadi kalau motor masih bisa sih nyelip-nyelip ya teman-teman, tapi tetap harus selalu hati-hati, utamakan keselamatan dan saling menghargai sesama pengguna jalan. Oke, nah itu ya, bisa nyelip-nyelip lewat sana nih teman-teman ya. Jadi karena kita nggak buru-buru, jadi kita santai saja nih sambil menikmati suasana menjelang petang nih teman-teman. Jadi kita akan ketemu dengan Jalan Subaksari. Oke, kita lanjut. Rame nih teman-teman ya suasananya.
Tentunya jangan lupa nih untuk di-share ya nanti setelah menonton agar banyak yang tahu kalau suasana di Canggu Bali ini semakin ramai nih teman-teman. Jadi video ini kita awali dari kawasan Canggu Bali ya, lebih tepatnya dari Jalan Pantai Batu Menjan dan melewati shortcut Canggu, ketemu juga dengan Jalan Raya Semat nih teman-teman ya, Tibu Beneng, dan sekarang kita di Jalan Subak Sari. Oke, sambil pelan-pelan. Nah itu teman-teman ya, ramenya. Nah ini turisnya lari-lari tadi. Oke, seperti lah teman-teman untuk suasananya. Kalau penasaran untuk suasana yang lain di jalan-jalan yang lainnya, silakan nih ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Pokoknya nanti akan dibuatkan videonya. Dan mungkin sampai sini dulu nih untuk videonya ya teman-teman. Jadi saya setiap hari akan upload video di Bali. Kenapa? Biar teman-teman nggak ketinggalan untuk informasi suasana terbaru yang ada di Bali. Kan biasanya kalau merencanakan liburan ke Bali kan mencari tahu nih untuk suasana-suasana di Bali. Nah pas banget teman-teman nemu channel ini, jangan lupa di subscribe karena di channel ini setiap hari akan ada video terbaru tentunya. Oke, di sini kita di Jalan Subak Sari, kita gas dulu nih teman-teman ya. Dan tentunya sampai sini dulu videonya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support untuk video-video informasi yang saya berikan ini. Jika ada masukan, silakan tulis di kolom komentar, atau teman-teman ingin bercerita tentang liburannya di Bali, silakan ditulis di kolom komentar. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Dan salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih.